Udah aman, Bang. Jangan lupa kasih bintang 5 ya, Mbak. Kalau ada bintang 10, aku kasih tuh bintang 10. Siap, saya anterin Mbak barangnya. Siap, thank you ya Bang ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya, halo Mbak Ul. AC-nya udah Ul kirim ya, Beben Mamen. Oh, iya Mbak. Oke, Ben. Sip, thank you. Bye. Iya, sama-sama Mbak. Widih, banjir duit nih. Iya dong. Itu semua berkat Bebenku, AC-mu jadi laku. Jadi sekarang gantian, tak jadi ya dong dijualin cus. Iya, tenang, tenang, sabar. Semua itu ada waktunya. Oke. Mau kemana? Oh, mau ke Pelipur Lapar dulu. Lah sekalian di bawah nih. Ntar siapa tahu di warung nasi Pelipur Lapar dia naksir. Udah. Bawa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cewek-cewek cantik, kesayanganku. Pinter dagang. Ahai. Stop, Bang. Ini duitnya, Bang. Makasih. Makasih ya, Bang. Yuk. Be, Pak Ji. Nah, lu, Jak. Tadi di gang satu, Ojak lihat orang mencurigakan, Be. Mencurigakan bagaimana maksud lu? Ya kayak mau maling begitu ke rumah orang. Bukan kategorinya. Ojak lagi bawa penumpang, buru-buru. Ya udah, milik soalin. Jangan sampai di rumah kemalingan. Ayo, ayo. Ayo, dah. Ajak. Dulu. Tenang aja. Astagfirullahaladzim. Gimana sih, Ojak? Gimana apaan? Gua berjatuh nih. Ini bukan Ojak. Lu Sim, gua berjatuh nih. Ketawa lu. Wiran, udah tahu kagak muat, lu maksa juga ikut. Katanya lu jago jogging, biasa lari. Udah jalan aja, ngapa sih? Ya gue jago jogging, kenapa emang? Nah yaudah, ikutin ya. Ya. Kayak jalannya. Iya. Ngeliatin karet gelang. Pake helm. Ojek! Jajak. Lu jangan cepet-cepet nang pajak, aduh. Ya namanya juga naik motor, kalau pelan-pelan pegel, lagian kan mau nangkep. Erat, gimana sih lu? Katanya lu biasa jogging gitu aja udah letoy. Nih gua bukan jogging, Im, gua lari cepet. So manja lu ah. Lu yang manja. Lu gak sedar kawan. Udah, sekarang gini aja. Lo lari duluan dah, ya. Ya gak ngajak? Ya. Ntar kita nyusul, oke? Nah, langkah. Turun lo. Apaan sih? Gue maling lo ya? Gue masuk lah. Ngapain lo kok pake manjat-manjat? Beh. So kenal lu. Lah ini kan rumah saya, Bang, ini, Bang. Kalau ini rumah lu, ngapain lu mesti manjat-manjat? Kagak ada kuncinya, orang rumah juga lagi pada pergi itu. Ah, alasan aja lu. Kagak, Bang. Emang, mana dia orangnya? Ini. Pak Ji. Si Dewa nih, Ma. Wiran, so tau lo Dewa siapa? Dewa nang si Sepanjol. Emang ini rumahnya. Hah? Coba sini sebentar. Bener dia. Lu yang dulu kecil pitakan banyak kan pala lu ya? Iya itu dulu, Bang. Lah. Kok bisa di sini lu kecil? Perasaan udah pindah. Kan kemarin gua kuliah di Jogja, jadi lagi liburan makanya gua pulang, Bang. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf. Udah ya. Terusin lagi manjatin ah. Boleh aja gua beri lu. Beri. Manjat lagi ya. Tunggu dulu. Apaan nih? Cuitan dulu yang menang boleh ikut aja. Oke. Oke. Gua menang, lu menang kan? Ngapa lu ketawa? Ojaknya udah jalan. Ojaknya udah kabur. Ah,
Assalamualaikum, Mas Eko, Mbak Yanti. Selamat. Mas Eko. Aul maun nasi rames. Ya. Sama es teh manis. Oke, siap. Tunggu bentar ya. Ya. Halo, Mas Cipta. Mbak. Maul. Saya udah bilang lo ke Mas Pur soal jaket dan Mbak Siska. Oh ya bagus. Terus gimana Mas Purnya? Tetap aja nggak percaya. Kasihan saya sama Mas Pur. Dimanfaatin terus sama Mbak Siska. Ya udah, cari gantinya Siska aja. Biar Mas Pur lupa sama Siska. Begitu. Iya juga ya. Ya iya.